Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam olahraga. Jumpa lagi bersama Pak Guru, lagi-lagi kita berjumpa. Di kelas 6 ini, kalian kemarin kan belajar variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Sekarang yaitu bagian 2, yaitu bola voli. Langsung saja, Pak Guru masuk ke materinya, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli. Bagaimana variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola voli itu? Dan dalam permainan bola voli, bagian tubuh yang paling dominan adalah lengan. Untuk lebih lengkapnya tentang informasi permainan bola voli, sekarang Pak Bori akan berikan pengertiannya seperti apa. Lihat dan amati bersama-sama ya anak-anak. Mengenal olahraga bola voli. Bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Terdapat pula variasi permainan bola voli pantai yang masing-masing grup hanya memiliki 2 orang pemain. Ada 4 teknik dasar bola voli. Yang pertama servis, yang kedua passing, yang ketiga smash, dan yang terakhir block. Servis dalam bola voli terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu servis bawah dan yang kedua adalah servis atas. Ini adalah contoh dari servis bawah. Caranya yaitu salah satu kaki di depan, terus badan sedikit membungkuk sambil tangan mengayun ke belakang, lalu melangkah satu langkah. Tangan mengayung dan dorong bola ke depan. Ini adalah contoh gerakan servis atas dalam permainan bola voli. Gerakannya yaitu salah satu kaki berada di depan dan belakang, dan bola dilambungkan ke atas lalu dipukul keras dari belakang ke atas. Selanjutnya, passing bola voli ada 2. Yang pertama passing bawah, yang kedua passing atas. Ini adalah contoh gerakan passing bawah. Yang pertama itu tangannya kita mengepal. Terus gambar yang kedua, lengan lurus menempel. Terus gerakan bawahnya yaitu gerakan lanjutan. Yang pertama badan kita jongkok, salah satu kaki berada di depan, tangan kedua lengan menempel lurus. Ketika ada bola, tangan mendorong bola dari bawah ke atas. Ini adalah contoh gerakan passing bawah. Ini adalah contoh gerakan passing atas. Caranya itu tangan kedua tangan dibuka dari jarinya, lalu badan sedikit membungkuk. Dan ketika ada datangnya bola, bola didorong dari bawah ke atas menggunakan 2 tangan. Dengan cara seperti gambar, tangan dibuka lebar. Selanjutnya adalah smash dalam bola voli. Ini adalah gerakan smash dalam bola voli. Yang pertama adalah kita ancang-ancang sekitar 2 langkah, lalu ketika ada bola mendekat tinggi di atas net, kita melakukan lompatan seperti gambar. Nah, melompat dan melakukan dorongan bola ke depan, dorong keras dan tajam. Itu adalah namanya smash dalam bola voli. Dan yang terakhir adalah teknik blok dalam bola voli. Ini adalah contoh gerakan dari teknik blok dalam bola voli.
Teknik blok adalah bertujuan untuk menghalang serangan dari lawan. Teknik blok ini caranya yaitu kita melompat tinggi dan kedua tangan lurus di atas kepala. Nah, itu tadi adalah informasi sedikit gambaran tentang permainan bola voli. Pada subtema pelajaran ini, kamu diajak mempelajari variasi dan kombinasi gerak dalam permainan bola voli. Apa sajakah variasi dan kombinasi gerak dalam permainan bola voli itu? Marilah kita simak bersama-sama materi ya anak-anak. Sekarang Pak Guru lanjutkan, yaitu variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dalam permainan bola voli. Dalam permainan bola voli, kamu dapat melakukan gerak variasi, yaitu gerak apa tadi tiga? Lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Sekarang yang A, yaitu berjalan pelan lalu cepat dengan memukul bola dalam servis bawah. Bagaimana caranya Pak Guru? Gimana cara melakukannya? Nah, awalnya kamu berjalan pelan. Lalu saat hendak memukul bola, laju jalan dipercepat saat melakukan servis. Sekarang lihat gambar 1.9. Sembari Pak Guru memberikan contoh variasi, kalian amati dan cermati ya anak-anak tentang berjalan pelan dan cepat dengan memukul bola dalam servis bagian bawah atau servis bawah. Kalian amati ya anak-anak. Adalah contoh video gerakan passing bawah dalam permainan bola voli. Caranya yaitu badan sedikit dicondongkan dan lengan diayunkan dari belakang. Nah, seperti ini gerakannya. Ini adalah contoh gerakannya, badan sedikit jongkok dan dorong bola dari bawah. Nah, sudah paham tentang video berjalan pelan dan cepat saat melakukan servis bawah. Sekarang yang B, yaitu berjalan dan melompat dalam melakukan servis atas. Nah, bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar lokomotor dalam passing atas ini? Kita cermati sama-sama gambar 1.10. Ini adalah contoh gambar berjalan dan melompat dengan melakukan servis atas. Sekarang Pak Guru berikan contoh videonya, kalian amati dan cermati bersama-sama ya anak-anak. Ini adalah contoh servis atas dalam bola voli, yaitu bola dilambungkan ke atas, lalu kita mendorong bola dari atas. Baru ulangi lagi, seperti ini gerakannya, dilambungkan lalu bola dorong dari atas. Ini adalah contoh servis atas dalam permainan bola voli. Sudah paham tentang teknik dasar passing atas? Sekarang Pak Guru lanjutkan ya, yaitu variasi gerak dasar non lokomotor dan gerak dasar manipulatif dalam permainan bola voli. Bagaimana cara melakukannya? Untuk lebih mengetahuinya, marilah kita pelajari materi berikut ini, yaitu yang A, menekuk kaki dan mengayun lengan dengan memantulkan bola dalam passing bawah. Mari kita amati terlebih dahulu gambar 1.11. Sembari Pak Guru memberikan contoh videonya, lihat dan cermati ya anak-anak. Ini adalah contoh gerakan passing bawah dalam bola voli. Yang pertama adalah lengan lurus ke depan dan badan sedikit jongkok ke bawah. Setelah itu dorong bola dari bawah ke atas. Pantulkan bola dengan kedua lengan kita yang lurus tadi. Nah, lihat gerakannya, kita cermati. Bola dilempar ke atas, jongkok ke bawah. Sampai di sini paham?
tentang gerakan passing bawah dalam permainan bola voli. Nah, setelah kalian mengamati contoh video tentang passing bawah, sekarang yang B, menekuk dan mengayun lengan dengan mendorong bola bagian atas atau passing atas. Bagaimana cara melakukannya, Pak Guru? Nah, mari kita amati gambar 1.12. Ini adalah contoh dari gambar passing atas dalam permainan bola voli. Sudah? Sekarang Pak Guru perlihatkan contoh video passing atas seperti apa yang anak kalian amati dan cermati bersama-sama. Ini adalah contoh passing atas dalam permainan bola voli. Saat melakukan passing atas, badan sedikit dijongkokkan ke bawah, lalu dorong bola ke atas dengan pelan-pelan dan hati-hati. Saat melakukan passing atas ini, harus memiliki koordinasi tangan dan tubuh yang baik. Lihat videonya. Nah, setelah kalian mengamati video tentang passing atas, sampai di sini paham? Sebelum Pak Guru akhiri, insya Allah sudah paham ya. Nah, sekarang Pak Guru akhiri ya. Semangat belajar di rumah dan berbakti kepada ayah bunda. Nah, Pak Guru akhiri, marilah kita tutup pelajaran teori WJOK pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, lirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.